Oke, di sini saya akan bermain-main dengan sketchbook. Nah, sebenarnya kamu bisa download dulu sketchbook. Gunanya sketchbook ini buat apa sih? Ya. Ini untuk orang yang hobi menggambar. Nah, oke lah, langsung aja. Kita akan buka. Oke, ini adalah tampilan dari Skect. Nah, ini saya menggunakan smartphone layar ya, tidak terlalu lebar. Oke, kita langsung buka di sini. Kemudian galeri. Di sini ada banyak foto-foto yang saya edit. Nah, ini dia hasil dari gambar tangan saya. Sebelumnya saya ini menggambar di kertas A4 HPS menggunakan pensil, kemudian kita beri warna. Oke. Ini saya gambar di kertas ya. Itu terlihat pensilnya, goresan pensilnya masih terlihat. Dan yang coklat ini saya mulai mengedit di aplikasi Skateboard ini. Oke, nah gimana cara menggunakannya? Cukup mudah. Nah, di sini ada berbagai macam tool yang dapat kita gunakan, dan kemudian di sini ada palet warna. Kita bisa pilih warna apa saja yang ingin kita gunakan. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa tools, free line, rectangle, oval. Cara menggunakan cukup mudah. Kalau misalnya sobat punya pen itu yang apa namanya, pen stylus, bisa menggunakan pen stylus. Tapi kalau misalnya nggak punya, bisa menggunakan jari. Tapi kelemahannya akan gambarnya akan agak sedikit berantakan. Nah, di sini saya menggunakan pen tapi buatan saya sendiri. Saya menggunakan pen yang dibuat dari pulpen biasa, kemudian diolesi dengan aluminium foil. Aluminium foilnya bisa dari aluminium foil apa aja. Saya di sini menggunakan bekasnya rokok. Kan itu dalamnya ada kardus, dalamnya itu ada semacam aluminiumnya. Nah, saya menggunakan itu. Kemudian saya lilitkan di bagian depannya. Oke. Kita coba menggambar-gambar. Saya akan pilih warna. Nah, ini menggunakan pilihan warna ini yang saya sudah ada dari sini. Kemudian toolnya saya menggunakan ini. Oke, langsung saja kita coba. Nah, ini sudah terlihat perbedaannya. Beri warna gelap di sini seperti itu. Selanjutnya akan saya ambil warna dari sini, kemudian jauh di sini.
sudah terlihat ya efeknya. Belum agak berantakan. Karena ini pennya menggunakan pen abal-abal. Kalau hasilnya ingin bagus, sobat bisa membeli pennya. Di toko online yang terkenal di Indonesia. Nanti kita rapikan lagi. Sekarang kita buat ini dulu aja. Kita berikan warna. Ya, aplikasi ini bisa sobat dapatkan gratis di Play Store. Cari saja Sketchbook dari Autodesk. Oke, di sini garisnya belum terlihat. Kita akan coba menggambar garis, tapi menggambar garis ini perlu kehati-hatian. Beberapa kali saya gagal menggambar. Oke, sorry. Saya ambil musik dulu. Nah, ini cong kan. Pada dasarnya tinggal ops. Tinggal tarik-tarik seperti ini aja. Nah, agak berantakan. Oh, berantakan hasilnya. Oke. Okay. Ini di bagian sini sobat harus teliti dan hati-hati menggambar. Ini bisa, tidak bisa diando ya, tidak seperti komputer. Nah, kita akan coba untuk menggambar garis luar. Oke. Okay. Oh, handphone saya sudah panas. Mungkin saya sambil charging dulu panas. Susahnya. Ah, sudahlah. Oke, seperti ini. Yang penting salah. Tadi saya ketul yang ini. Di sini nanti bisa dihapus ya sobat. Ini penghapusnya, tapi hati-hati ini terhapus semua. Oke, sobat. Sekarang saya coba gambar lagi garis ini. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu sobat.
Aduh. Untuk menggesernya perlu menggunakan dua jari, jadi tadi di sini ada tuh ada goresan. Oke, saya akan mewarnai bagian atas yang dulu. Ini sudah jalan berapa menit? Sudah 10 menit. Wah, salah lagi, saya lupa. Oke. Jadi seperti itu tempat. Nah, nah, supaya gambarnya terlihat real, ini kita perlu menggabungkannya dengan beberapa warna. Jadi warna gradasinya kita perlu perhatikan. Jadi kita perlu mengkombinasikan warnanya. Oke, seperti itu. Nah, ini sudah sedikit, tapi masih banyak yang kurang. Nah, oke, seperti itu sobat pengguna. Jadi ya di sini saya hanya bermain-main. Saya baru menemukan alat mengedit seperti ini. Jadi kalau punya sobat atau mempunyai mirip lebih menggambar, kemudian tidak punya tools untuk alat menggambar yang mahal, sobat bisa menggunakan sobat hanya dengan menggunakan smartphone, smartphone apa saja yang mungkin tidak lag, ya, kemudian menggunakan software ini. Software ini bisa didapatkan di Play Store, cari saja dengan keyword sketchbook. Cari dengan ya seperti itulah. Cek bingung mau ngomong apa ini. Ini dari Autodesk software nya Sketchbook Express. Oke, saya save dulu. Ini beberapa gambar yang sudah saya buat. Oh, dan foto. Ini dia, tapi belum selesai. Oke, cukup sampai di sini dulu. Nah, sobat lagi bisa cari di Play Store. Aduh, ini lama sekali namanya. Skect. Oh, perlu tik book. Nah, ini sobat. Oke, pilih yang ini, kemudian pasang seperti itu. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa.